hari ini kami dari semua elemen masyarakat Ngompol, ada dari Forkombinda, dari pendidikan, dari ormas, dari tokoh agama, tokoh masyarakat, pelajar, mahasiswa, semuanya bergabung untuk melaksanakan kegiatan upacara pencanangan pengibaran 1000 bendera merah putih di Ngompol. Ya, dengan harapan kegiatan ini bisa menginspirasi, kemudian menggelorakan kembali semangat nasionalisme dan cinta tanah air, khususnya kepada masyarakat Ngompol, syukur bisa kemudian menginspirasi masyarakat Projo pada umumnya. Baru tahun ini, jadi di peringatan 78, karena mungkin beberapa tahun lalu ada pandemi COVID, kebetulan di tahun ini sudah mulai kembali normal. Kami dari semua elemen masyarakat punya semangat baik untuk bisa memberikan semangat pada masyarakat. Salah satunya itu, karena juga pemerintah pusat ya, punya gerakan pembagian, pemberian 10 juta bendera untuk tahapan yang 8 hari. Sebenarnya kemarin kami sudah memulai dari pembagian bendera kepada masyarakat, kemudian hari ini semua komponen kemudian juga menyempurnakan dengan pengibaran 1000 bendera di lokasi jalan masuk desa Temurejo. Ya tentunya tidak hanya pas momentum HUT, namun karena momentum HUT ini semangatnya luar biasa, kami berharap khususnya dengan peringatan HUT, terkhusus dengan gerakan 1000 bendera, ini juga menjadi salah satu spirit kita untuk meneruskan perjuangan para pendahulu yang sudah susah payah berjuang memperjuangkan kemerdekaan. Kita tinggal mempertahankan dan juga menguatkan nilai-nilai kemerdekaan itu dengan spirit yang baik untuk membangun banyak kemajuan di wilayah kami khususnya, dan khusus mungkin dapat berkontribusi di kami. Kerja, Mulyo, Ngompol, Jempol, Merdeka, Merdeka.